kuat dengan izin, bukan perkara yang mudik, bukan perkara yang irrational. Sebaliknya, jealousy yang baik, namun begini kata, jealousy ni ada dua jenis. Satu jealousy untuk yang positif, satu jealousy yang negatif. Yang negatif kita bincang tadi, yang positif rupanya kalau Azan sebut tentang rahmat, dan Quran sebut pas kalau itu berfairat, kita menunggu buat kebaikan. Contohnya, saya tengok pertukar dia sedekah RM50. Ya, ni aku sedekah RM100. Kita perlu untuk buat kebaikan. Apa Azan tentunya dia buat masjid, dia pergi rupi-rupi dan semain maaf subuh dan subuh kalau yang tak subuh dan subuh asal nampak kita benda tu jealous, tapi jealous ke arah yang baik dengan syarat kita tak menyakiti orang lain. The moment kita sakiti orang lain walaupun dia baik pun dia jahat. So jealousy ni kena make sure macam mana nak terima dia kebaikan. Kalau bukan bisnes saya boleh buat. Kalau program-program ini saya buat, saya suruh peserta salam dan saya kata siapa buatlah sikit, apa tak dengar dah. Dia punya tahun buat sikit. Saya kata siapa banyak kali.